Kesehatan Makassar menggelar pengajian keputrian bertajuk Bidadari Surga Season 2. Acara yang dibina penggerak pembina GEDURS atau PPGLDI Kota Makassar itu dilaksanakan secara daring dan luring yang dihadiri sekitar 100 remaja putri pada Rabu 27 Oktober. Acara lanjutan dari event sebelumnya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja putri usia 18 tahun ke atas mengenai berbagai hal terkait pernikahan. Mereka diedukasi menikah itu tidak hanya tentang hal yang menyenangkan saja, tetapi banyak hal yang tidak menyenangkan. Untuk itu, mereka dibekali dengan edukasi untuk menyiapkan mental sebelum menikah. Harapannya generasi penerus usia nikah bisa mempersiapkan diri setelah dia menikah. Jadi apa-apa saja yang dipersiapkan, apa-apa saja yang dia akan lakukan setelah dia punya suami, setelah dia punya anak. Nah, ini harapan kami. Ahmad Aan, pembina acara keputrian ini berharap dengan adanya kegiatan tersebut, remaja putri mempunyai bekal kehidupan berumah tangga dan mereka tidak lagi takut menikah. Aska sebagai salah satu peserta memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara keputrian ini. Dia berharap dengan adanya pembekalan ilmu ini mampu diterapkan di kehidupan bagi remaja yang sudah siap menikah. Alhamdulillah, ini jazakumullah khairan untuk penyelenggaraan acara malam ini. Menurut saya acara ini sangat bermanfaat karena di sini dijelaskan mengenai bagaimana mempersiapkan diri untuk menikah, mulai dari persiapan, kemudian pra dan setelahnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung harus bagaimana, sudah mungkin akan dapat pencerahan. Pesan saya, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa segera diterapkan. Senada dengan Aska, Nur Aulia selaku peserta pun juga mengapresiasi acara ini. Harapannya acara ini akan terus berkelanjutan agar tetap menginspirasi muda-mudi supaya tidak takut untuk menikah. Harapannya semoga ke depan masih ada lanjutan dari event ini agar dapat semakin menginspirasi para muda-mudi agar tidak takut menikah. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.